Ini ada isinya. Halo sobat pulang, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam dunia berburu kepiting bakau ya. Terakhir saya berangkat dulu pas saya besar bulan 12 ya. Sekarang udah bulan 5 sobat, hampir 5 bulan saya nggak turun di spot campur ini ya. Saya nggak tahu lagi masih banyak nggak yang masang ya. Saya kelihatannya nih sekarang ini belum ada sih jejak-jejak kakinya, karena ini airnya masih belum begitu besar ya. Air yang paling besar itu kisaran hari Sabtu. Sekarang ini hari Kamis ya. Belum, hari Selasa hari ini sobat. Oke, semoga ada rezeki. Saya pasang di sini ya. Saya masih menggunakan perangkap bubu bulat ya sobat ya. Ini sebenarnya menurut pengalaman saya ya, ini kurang efisien kalau di daerah campur ini. Mana kepitingnya udah kurang, kita pakai ini, jadi agak susah dia masuknya. Karena kalau perangkap bubu bulat yang saya pakai ini, pintu masuknya cuma sebelah ya, jadi agak bingung mungkin kepitingnya ya. Jadi dia nggak mau ribet, dia kabur. Nah, ini saya lagi proses pembuatan bubu 74 lagi ya, ada 25 pis, semoga cepat kelar ya. Oke, ini kita pasang dulu, sudah maghrib sobat. Kita nggak usah berlama-lama ngobrolnya ya, buat kita kalau udah gede ya. Udah maghrib sobat, udah jam 6, ini masih cukup terang ya. Oke, daripada saya ngobrol panjang lebar, jadi kita lanjut aja, jangan kemana-mana, check it out. Oke sobat belang, ini perangkap bubu kita yang terakhir sudah terpasang ya. Nah ini airnya sudah mulai ada pergerakan, tahu teman-teman kelihatan apa enggak ya. Ini baru ada pergerakan ya. Nah ini airnya. Oke, ini airnya pasang malam ya. Nah, ini pas sekarang mungkin udah jam tujuan. Nah itu ada azan ya. Udah jam tujuan, ini air baru masuk, baru mulai dorong ya. Jadi kisaran jam 9 atau jam 10 air udah gede ya. Semoga aja airnya besar dan perangkap kita ketutup air semua ya. Soalnya ini masih kecil, kalau nggak salah hari ini anak kedua. Ya sobat ya, doakan semoga kita besok pagi ada hasil. Dan jam 5 pagi kita on the way besok. Ha, check it out. Jangan kemana-mana sobat, ikuti terus keseruan sobat pulang bangka hari ini ya, berburu kepiting bakau. Let's go. Halo sobat pulang, selamat pagi ya. Pagi ini cuacanya cukup berawan ya, karena udah mau terbit matahari. Ini saya dari rumah pukul 5 tadi ya sobat ya. Nampaknya airnya cukup besar nih sobat. Oke sobat ya, semoga ada hasil perangkap kita hari ini ya sobat. Oke, ini airnya udah pada surut. Ini saya nggak mau lewat sana lagi sobat. Kemarin pas saya pulang wajahnya banyak sekali sobat. Ini saya muter aja ambil aman. Oke sobat ya, tunggu dan saksikan dan doakannya, semoga ada hasilnya kita hari ini. Jangan kemana-mana, check it out. Pulang. Oke, tangkap kita. Kita cek dulu. Alhamdulillah. Ketiga sobat. Akhirnya ada isinya sobat. Alhamdulillah ya. Nah, sobat. Mantap. Lumayan besar sobat. Oke. Kita lanjut ya.
Oke, sobat belang. Ini tangkap ikan berikutnya ya. Alhamdulillah. Nah, ada isinya sobat. Sekian banyak perangkap. Nampaknya di daerah ini udah sangat kurang kepiting bakaunya ya. Gak apa-apa, tetap semangat. Lanjut ya. Oke sobat. Populasi di daerah saya ini kepitingnya nampaknya ada kurang ya. Ini alhamdulillah. Ada penampakan kepiting lagi sobat. Alhamdulillah. Pasir. Mantap ya. Alhamdulillah dari rezeki lagi. Kita lanjut sobat ya. Oke sobat ya, kita lanjut. Hari udah siang. Saya mau kerja lagi ya. Wajong sobat. Oke, lanjut lagi. Tetap semangat. Oke, semoga ada ya. Tuh, bakau itu sobat. Sudah lumayan jauh kita berjalan. Agak ada isinya. Ada sobat. Alhamdulillah. Poin-poin. Kita lanjut ya. Mantap. Halo sobat. Kita udah tangkap ke-20 ya. Hasilnya baru segini. Kemot kepitingnya. Ini ada satu. Ini. Oke. Oh, dua, satunya kecil nih, kita rilis saja ya. Mininya. Oh, lumayan. Oke, sobat. Semoga ada isinya yang ini, sobat ya. Aduh, sobat. Alhamdulillah ada, sobat. Mantap. Oke, sobat. Kita lanjut ya. Semoga aja masih ada perangkap kita itu isinya. Masih ada satu yang terakhir. Oke, sobat. Ini perangkap terakhir kita ya. Semoga ada isinya sobat ya. Ada isinya sobat. Aduh, zong sobat. Sudah. Oke. Kayaknya udah selesai kita ngangkat ya. Kita lagi kita spill hasilnya di sana ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke. Sobat bolang. Kita mau spill hasil kita ya. Semoga bisa sempat semua ya. Aduh. Kita hasilnya kurang begitu memuaskan hari ini ya, sobat ya. Satu. Dua. Tiga. Empat, sobat. Lima. Enam. Tujuh sobat. Kalau buat lauk sih lumayan, tapi tidak sesuai dengan perangkap kita ya sobat. Hari ini kita buat 25 perangkap ya. Yang ada isinya cuma 7 sobat. Berarti kepitingnya memang udah kurang ya di daerah saya. Itulah alasannya kenapa hampir 5 bulan saya nggak cari kepiting bakau lagi ya di Sampur ini ya. Hasilnya kurang memuaskan sobat. Ntar saya mau coba ke spot lain aja, ke daerah Pasir Padi ya. Siapa tahu ada kepiting di sana nanti hari Sabtu ya. Kita sama sobat Agoy. Oke, saksikan keseruan kita nanti. Jangan kemana-mana sobat. Salam satu hobi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mantap.